بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فالذين مونكو أتاوي وانكي آمنوا كان بدو إيمان سبو الذين بي كلاوان كانجيك نبي orang-orang seiman dek kanjeng Nabi maksudnya ai bi nubuwati Muhammadin iman kelawan bahwa kanjeng Nabi Muhammad kan itu nabi ne Gusti Pangeran di masa itu banyak orang tak percaya bahwa kanjeng Nabi ini ko utus Gusti Allah ditentang sahabat itu diajak banyak sing omel kecuali Abu Bakar itu langsung percaya karena saya pun guntung dineng orang-orang seiman bihi kelawan kanjeng Nabi ai binubuwati Muhammadin kelawan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal yahud saking wong-wong Yahudi seperti Abdullah bin Salam washabihi neko orang seiman de Gusti Kanjeng Nabi wazzaru lan nulungi sebab ladina wong Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi tolongin dibantu ai aanuhu tegese bantu nulungi sopaladinahu ikanyi Nabi yamna'u a'da'ahu minhu mencegah sopo alad yamna'u nyegah sopo Abdullah bin Salam betapa orang yang beriman gelak a'da'ahu ing musuhi kanyi Nabi minu saking kanjeng Nabi wa nasaruhu lanulungi sobaladina uing kanjeng Nabi ala adai untuk ngala aki mosona kanjeng Nabi bidini dalam urusan agama bisai fikalaban pedang wattaba'u lana anud sobaladina anud dunoro mengikuti bukan tidak percaya an-nur ing cahaya apa maksud cahaya Al-Quran disebut cahaya alladzi yucahaya unzilakan den turunaken napa nur mahu ing dalam sertane kanjeng Nabi dan mengikuti Al-Qur'an nabi na etolongen bantu mun bede moso cegah biman i'am a'na bagla ay wa azaruhu ay biman i'adaihi minhu samosa de kanjeng Nabi ejeke mun beda kanjeng Nabi merangin etolongin ben mengikuti Al-Quran wa wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ay wattaba'ul Quran mengikuti Al-Quran jadi Al-Quran itu kadang-kadang nyamain mau itu dan kadang Al-Quran kan itu kocek ruh jadi sampean makin kan itu mendengarkan cahaya karena menerangi hatinya ini kok kan debun Allah perang lagi bikin itu maka dalam hatinya itu ada cahaya namanya cahaya Al-Quran
Wa inna nubuwatahu mongko satuhune kenabiane Nabi Muhammad, kaya Nabi Muhammad niku dijadikan nabi zaharat pertelo apa nubuwah ma'adzuhuril Qur'an bersama pertelane Al-Qur'an. Jadi kanyi Nabi Yotos, di situ ada penjelasannya Al-Quran. Wa ubbiru anhu bin nur. Kenapa Al-Quran kok dikatakan pakai tembung redaksi nur? Kenapa? Quran itu kan Quran. Kenapa meko cahaya? Cahaya itu kehidupan itu nyaman cahaya. Kenapa Al-Quran kok disebut cahaya? Adal ala kaunihi mutiron lil haqa'ik. Nur gila atau Quran gila menunjukkan nutuaki ala kaunihi bahwa bedene Quran kadito mutiron menjelaskan mekaton lil haqa'iki maring piro-piro perkara kang hak. Jadi Al-Qur'an kan itu esena menjelaskan sesuatu kebenaran. Jadi kocak cahaya. Orang-orang semacam itu, nabi itu iman. Mu'azzaruhu ay'a'anuhu bimani a'da'ihi minhu. Bimani a'da'ihi minhu wa nasaruhu. Menolong, membantu. Mengikuti Al-Quran. Ulaika utawi mengkunu-mengkunu alladzina amanu ila akhirihi. Hum iku utawi ula'ik. Atau alladzina amanu al-muflihun. Iku piro-piro wong kang beruntung. Wong kang bejo. Moga-moga bula sarang panjenengan egolongakin orang sebeja etunya sampai akhirat. Ail faizuna sera muflihun. Ail faizuna tegese pira-pira wong kang bejo bil matlubi kelawan mendapat perkorokan den supri kanden golei fid dunya in dalam dunya wal akhirat lan akhirat wan najuna lan pira-pira wong kang selamat binasukhi saking bendune Gusti Allah wal adzabi lan siksane Gusti Allah la wairum ora liyane wong kang iman. Munda iman tidak menolong nabi, tidak membantu, tidak mengikuti cahaya Al-Qur'an, ya tidak bisa selamat. Nah, kena iman atibu lebih panjenengan de Gusti Allah. Termasuk kanjeng Nabi etolongin si zaman kanjeng Nabi mun senontokan itu kinolongin menyebarkan ilmu na Gusti kanjeng Nabi sendiri Gusti Allah Ta'ala ini ke orang yang beruntung. Cepun Allah kul dawu sira Muhammad. Kenapa banyak orang yang tak percaya jeng Mekah kan itu semuanya menyembah berholong. Agama na musyrik. Sedaya na datang kanjeng Nabi ketibik nekong sendirian, banyak ancaman, banyak cacian, banyak yang membenci. Ada yang mengatakan gila sebarang badang. Paman tibik tak percaya. Itu kanjeng Nabi. Allah Ta'ala debu de kanjeng Nabi kul ngucapo sira Muhammad. Berkatalah kamu Muhammad, ya ayuhan nasi iling-iling menungso. Ini satu meni ingsun iku Rasulullah utusani Allah ilaikum maring sira kabeh. Sira ngako. Kebala Muhammad. Engkau diri benikah rapat tibi. Ini saat temani ingsun
iku Rasulullah utusani Gusti Allah ilaikum maring sira kabeh. Sampai ngerongako bahwa engkau reotosa Gusti Allah ilaikum maring sira kabeh jami'an halis kabehani dengan tanpa bulu, tanpa pandang bulu kepada kamu sekalian orang Arab Mekah, orang Arab Madinah. Aku adalah utusan Allah pada kalian semua. Alladzi sapa Allah ya, alladzi dzat lahu iku kadhi alladzi mulku samawati utawi kratoni langit wal ardilan bumi. Yang mengutus saya adalah Allah itu yang ratoni langit dan bumi. Iku bele doreng ahli Mekah. Sengotos sing kore Gusti Allah sing ratonin sing ngebesain langit ben bumi. Jugan alladzi dzat la ilaha illa huwa ora ono pangeran kang den sembah kang iso den sembah illa huwa angin Allah. Nek kok jelas iki doreng Mekah, doreng Madinah, doreng Arab. Sengoto sengko jialahu mulku samawat wal ardi la ilaha illa huwa tadu boleh tidak ada Tuhan selainnya. Karena di samping Ka'bah banyak berhala yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Mekah. Yuhyi wa yumit, yuhyi nguripaken sapa alladzi yang menghidupkan. Asalah beengkapi orang-orang Arab, beengkapi orang sedunia. Asalah maneh epa odi sareng Gusti Allah jukan wa yumit epa mate sareng Gusti Allah. Terus epa odi boleh, epa jege boleh. Ari sing oto singko eteti otosan sehingga saya diutus oleh zat yang napa yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit. Niku Gusti Kanjeng Nabi perjuangan dalam menyampaikan akidah supaya depak debu lebih sampian sampai makin kadinto depak deka Indonesia. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran kadinto disampaikan oleh malaikat Jibril dari kanjeng Nabi, dari kanjeng Nabi sampai kita sahabat, sahabat de tabiin, tabiin, tabiin terus sampai mangken kadinto supaya atenah engke kadinto bercahaya dengan keimanan me percaya de Gusti Allah. Itu repot, banyak pertentangan, banyak senentang. Sehingga dalam satu ayat lain, ya ayyuhan nas iling-iling menungso qad ja'atkum teman-teman tekokum ing sira kabeh apa mau'idhatun pitutur. Telah datang pada kalian manusia mau'idhah pitutur yang menyebabkan hatinya itu tentram, tenang, menyebabkan kamu dalam hatinya kenal Gusti Allah, iman de Allah, mir rabbikum saking pengiran sira kabeh. Bukan hanya mau itu wa syifaun lan syifa, syifa niku obat, obat syifa semeres meberes menyembuhkan lima maring penyakit fisuduri kang ono ing dalam dodo ing dalam hati. Maka Al-Qur'an dikatakan tombo hati, kena Al-Qur'an kadito syifa un lima fisudur, asalkan maca Qur'an angen-angen sama nani wa hudan dan Qur'an kadinto merupakan bitotu warahmah dan kasih sayang.
merupakan belayan kasih sayang Allah yang didengarkan Al-Quran dengan iman, maka di situ ada kedamaian, ada ketentraman, di situ ada belayan kasih sayang Gusti Allah. Tapi kebanyakan manusia tak ngerekenik, kok tak bisa untuk ngenangen, menomong tak bener. Sambi terus omong kata tangku tak bener, sambi bojong, sambi mengomongan beneman diman, tapi omong yang benar, tidak bisa melapain. Mareh mah, mareh, bukan mengangan-angan sak maknani, ngenangan terus. Sebenarnya harus semacam itu. Menkaro omongan, omong kata tangga, omongan dukerdu tak bener. Tak usah sapi keroman kua. Le omongan semacam ni, kok sambil tepak madeng oleh ngaji dek remah, kau omong dek sebine tepak beda anak na. Tolaraki dengan deng omong gumas, napa kau sekengain? Omong senyaki-aki ate, bukan omong yang menyejukkan kepada hati. Jadi Quran kali itu rahmah kasih sayang Allah lil mukminin. Artinya apa? Qad ja'akum kitabun, telah datang pada kalian kitab Al-Qur'an. Fihi isinya bayanu ma yanfa'ul mukallaf, isinya menjelaskan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang mukallaf. Wa ma yadurruhu, dan menjelaskan sesuatu yang membahayakan pada orang mukallaf. Orang selebelik ni kok mukallaf. Wa dawaun, dan obat. Lil kulub, maring piro-piro ati. Wahudan, dan merupakan petunjuk. Ilal haki, maring Allah kang hak atau maring kebenaran. Warahmah, dan merupakan kasih sayang. Lil mu'minin, dengan cara apa? Biinja'ihim minad dolal, menyelamatkan mereka dari tersesat hatinya. Orang mukmin selamat dari tersesat, sambil dema ila nuril iman, pada cahaya keimanan. Gimana senonto iman apa jenengan? Iko cah iman, iko cahaya. Pula subur iman percaya dopura tau sama tek demar benih eko. Memang cahaya pada waktunya akan tampak. Mau pada dunia keruwetan, bisa yatasin kalau bertafakur. Akhirat tenang sebab beda keimanan. Ruwet semacam apapun, di situ ada cahaya keimanan. Bisa nonton dek panjenengan. Neng yang manfaatnya itu tampak mulai kelepah dari alam neko. Kena sesuatu neko beda bektona. Panjenengan andi pacol beda sunu kuma pacol lah senonto. Tayangkui andi cik-cik tayangkui pajunga beda kuma senonto. Tayangkui dipakai kapan? Pada waktunya. Kena neko untuk bani untuk dunia tak bisa pamer kibadi dunia keimanan kadinto neko cahaya engki kadinto manfaat untuk kehidupan berikutnya setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat. Dari kesesatan diselamatkan sehingga berdenur keimanan. Watakhallusihim, dan diselamatkan min darakatin niron, dari dakundaka dakundaka neraka, ila darajatil jinan, dekat rejete suarga negusti Allah. Neko debu negusti Allah, sentuhan dekuman neko, sentuhan de ati bule sarang ban jenengan disentuh neko cahaya. Mon omongan tak bener gua bene cahaya. Nape? Ruwat. Mun dan tane ko berarti esena atena panjenengan
diisi dengan cahaya Al-Quran. Moga-moga abadi, amin. Moga-moga manfaat, moga-moga oleh syafaat Al-Quran. Moga-moga ku aku pelolong kelaban orang sekrat tu solihin syuhada orang-orang seklebu sareng Gusti Allah. Moga-moga dadi ilmu semanfaat senajan sekone karena kita sehat saungkuna bula. Wa sadaqallahul azim.